Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channelnya Nish Entertainment. Nah, hari ini kita mau intip nih di dapurnya teman kita nih, teman tercinta. Ini tepatnya di rumah Jingga, tapi hari ini kita kedatangan teman-teman yang dulu teman-teman seasrama kita nih, sekolah bareng. Nah, sekarang kita ketemu lagi di sini. Ada yang menarik nih hari ini. Nah, kita ketemu sama siapa ini teh namanya? Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Adalah Evi Rafida. Oke. Evi Rafida adalah pilihan Dani. Karena sebenarnya namanya Dani. Dia itu. Karena semuanya cilok. Oh gitu. Jadi hari ini mau masak apa ini nih ceritanya nih di dapurnya? Cilok geletot. Cilok fenomenal di Depok. Fenomenal. Di Depok nggak ada. Jadi terpaksa harus ini. Oke, yuk kita intip gimana sih cara pembuatannya. Jadi ciloknya sebenarnya udah jadi ya Bu Evi ya? Sudah jadi. Oh sudah jadi. Maksudnya beli jadi tinggal atau bikin sendiri? Bikin sendiri. Kalau boleh tahu komposisinya apa aja nih Bu Evi? Ini komposisinya satu. Terus apa lagi? Terigu satu berbanding satu. Terigunya satu berbanding satu. Sampai kalis. Dikasih jadi sandal bawang merah seledri supaya wangi ya. Oh iya. Terus ini besarannya gimana kita aja nih besarannya? Bebas. Iya. Dikasih apa namanya merica, terus seledri, dan bawang supaya wangi. Ini Bu penampakannya seperti ini. Nah, ya. Oke, terus sekarang untuk toppingnya berarti ada apa aja sih pakai apa aja? Toppingnya kita seperti biasa bumbu dasar bawang merah, bawang putih, kencur. Bawang merah, khas Sunda. Kencur, oh khas Sunda. Ya. Nanti toppingnya kalau selera ya, kalau mau pakai lagi daun bawang silakan. Tapi yang paling penting pakai kaldu ayam yang kita rebus karena ini isinya ayam. Pakai kaldu ayam ini ciri khasnya ya. Pot jeletotnya sebelah mana ini? Pot jeletotnya ini karena pakai cabenya perbandingannya rawitnya rawit setan. Wih, rawitnya serem banget. Setan dong, rawit setan dong. Kalau di sini disebutnya biasanya cabe domba ya. Nah, cabe domba betul, cabe domba ya. Ini berapa nih perbandingannya nih Bu? Perbandingannya karena para pecinta cabe di sini ya. Ini perbandingannya pokoknya tergantung ya kita mau menonjolkan rasa kencurnya atau cabenya ya. Gitu. Kalau misalkan rasa kencur yang menonjolkan, bawang merah bawang putih yang terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Nanti kencurnya yang lebih dibanyakin. Iya, betul. Okay. Ini sekarang langsung dimasukin aja. Tuh, sip. Oh, kasih ya. Sip. Mantap ya. Ya dong. Nah, pot juga tuh. Ini berapa lama nih? Juara. Berapa lama? Kenapa sih? Ini sudah tadi kan direbus dulu ya, ciloknya sampai ngambang. Nanti bikin bumbu. Oh, bikin bumbunya. Bumbu ditumis. Habis ditumis, langsung dimasukkan. Ya dong. Oke, ini udah siap santap ya? Atau masih nunggu ini siap santap. Ini siap santap. Okay, Ibu, nanti kita lihat penampakan terakhirnya penyajiannya seperti apa ya. Oke, okay, nanti setelah ini 3 2 1. Yeah. Ternyata penampakan terakhirnya dan ini kuah kaldunya ini sangat kelihatan sekali ya, dan ini kayaknya mantep banget. Kita mau coba ya Bu Evi ya, gimana nih rasanya? Biasanya kan kalau cilok kan kalau yang agak kalis dalamnya Oh gitu. Oke, sekarang saya coba kuahnya dulu nih ya. Untuk kuahnya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Pedas ya. Wah, ini hot jelototnya asli hot jelotot kan? Ya. Hot panas jelotot. Jadi emang kencurnya juga kerasa banget. Pedasnya luar biasa. Kaldunya. Yang suka pedas ini pasti seneng banget ya. Gitu. Terus kaldunya juga kerasa banget. Ya. Ih, CMO ini coba kita lihat dalemannya seperti apa ya? Coba ini bisa kayak di ini itu seperti ini. Seperti apa? Dalamnya, oh ini dalamnya tuh apa ya Bu, isinya Bu? Ini dalamnya daging ayam. Ini daging ayam dalamnya ya, coba ya, kita coba ya. Karena udah terlalu lembut, terlalu halus. Bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Meninggunah pisan. Ini rasanya juga enak banget, ayamnya juga terasa banget. Jadi ayamnya bukan yang kayak secuil gitu ya. Biasanya banyak banget dari ini. Mantap sekali. Juara banget ini cilok hot jeletot. Ini karya dari Ibu Evi. Hatur nuhun Bu Evi, terima kasih banyak. Betul.
untuk hari ini. Mudah-mudahan sukses terus dengan cilok hotel-hotelnya. Semoga berkah.